Diketahui X sama dengan 1 tambah setengah kali 1 tambah 1 per 3 kali 1 tambah 1 per 4 sampai dikalikan dengan 1 tambah 1 per 2020. Y sama dengan 2 kurang setengah kali 2 kurang 2 per 3 kali 2 kurang 3 per 4 dikalikan sampai dengan 2 kurang 2019 per 2020. Nilai dari X tambah Y adalah, oke, berarti kita akan menjumlahkan nilai X tambah Y dari sini ya. Oke, untuk menjawab soal ini, ya kita tulis X dan Y-nya. Lalu kita bisa lihat, untuk yang ini, kita kerjakan yang di dalam kurung, yaitu 1 tambah setengah, berarti gampangnya gini, 1 kali 2 tambah 1, berarti 3 per 2. Nah, gitu juga dengan yang ini, berarti 1 kali 3 tambah 1, berarti 4 per 3. Nah, yang ini berarti 1 kali 4 tambah 1, berarti 5 per 4. Sampai seterusnya berarti 1 kali 2020 tambah 1, 2021 per 2020. Jadi kita ubah pecahan campuran ini, kan ini ibaratnya penjumlahan pecahan campuran ya, menjadi pecahan biasa gitu. Lalu masing-masing ini kita kalikan. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Yang ini sampai, ini juga bakal dicoret sampai seterusnya. Dan terakhir itu yang kecoret adalah ini. Jadi yang diambil nilainya hanya yang ini, yaitu 2021 per 2. Nah, gitu juga dengan yang ini. Berarti kalau Y sama dengan 2 kurang setengah itu kan sama aja dengan 1, 1 setengah ya, atau 3 per 2. Nah, kalau yang ini 2 kurang 2 per 3 berarti 1, 1 per 3 atau 4 per 3. Nah, gitu juga kalian kalikan sampai seterusnya, nanti dapat sampai segini. Lalu prosesnya juga sama seperti X. Kalian coret ini sampai 2020. Lalu kita ambil 2021 dengan 2. Berarti kita dapatkan 2021 per 2. Nah, sehingga kita akan menjumlahkan X tambah Y. Berarti 2021 per 2 tambah 2021 per 2. Nah, ini kan sama aja dengan 2 kali 2021 per 2. Sama dengan ini dicoret, berarti 2021 gitu. Nah, sehingga nilainya adalah 2021 dan jawabannya opsi C. Oke, jangan lupa subscribe.